Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, channel kreatif. Nah, seperti biasa kita akan edit video. Kali ini aku akan edit video yang memakai lagu Tokyo Drift. Nah, sebelum kita mulai, sebaiknya kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian ada orang pertama yang tahu tutorial video terbaru aku. Oke, langsung kita mulai ya. Nah, di sini aku memakai aplikasi VN. Untuk aplikasi ini kalian bisa download di Play Store ataupun di App Store ya. Pertama kalian buka, kemudian kalian tekan plus, tekan new project. Kalian pergi ke pengaturan pojok kanan atas, kemudian kalian buatnya 5 second ya biar kalian mudah editnya nanti. Jika sudah, kalian tekan tombol panah. Kemudian kalian pilih foto 53 foto ya. Nah, jika kalian sudah pilih sampai 53 foto, kalian tekan tombol panah. Oke, sekarang kita ubah durasinya dulu. Kalian tekan di foto, kemudian kalian tekan frame. Untuk foto 1 kalian buat 0,48, foto 2 0,34, foto 3 0,28, foto 4 0,37, foto 5 0,42, foto 6 0,21, foto 7 0,21, foto 8 0,23, foto 9 0,22, foto 10 0,24, foto 11 0,20, foto 12 0,19, foto 13 0,23, foto 14 0,38, foto 15 0,47, foto 16 0,47, foto 17 0,41, foto 18 0,34, foto 19 0,22, foto 20 0,23. Dan agar lebih cepat, kalian taruh durasinya seperti ini ya. Jika kalian sudah ubah durasinya, kalian tekan tombol checklist. Oke, langkah sekarang kita tambahkan efek ya. Kalian tekan di efek. Kita langsung ke foto 37. Nah, untuk foto 37 kalian pilih shake. Untuk durasinya penuh ya, 34 expand, 39 expand, 40 jitter down, 41 zoom out, 42 zoom out juga, 43 expand lagi, 44 expand, 45 tidak usah kalian taruh, 46 kalian pilih expand lagi, 47 expand, 48 zoom in ya, 49 jitter down, 50 shake, 51 kalian pilih flicker, 52 jitter down. Nah, jika sudah kalian tekan tombol checklist. Oke, sekarang kita taruh zoom. Kalian tekan zoom, kemudian kalian pilih zoom on dan kalian tekan apply to all. Nah, di foto yang ke-23 kita ubah zoomnya ya. Foto 23. Nah, untuk foto 23 kalian pilihnya zoom in. Foto 24 juga zoom in. Foto 25 juga zoom in. Foto 26 zoom in juga, sampai foto 28 ya. Foto 28 juga zoom in. Nah, untuk foto 29 sampai foto 34 tidak usah, tetap
zoom out yang kalian taruh tadi. Nah, untuk foto 35, kalian pilih zoom in, dan foto 36 kalian pilih zoom out. Dan untuk foto 37 kalian pilih zoom out. Foto 38 kalian pilih move right. Foto 39 kalian pilih move left. Foto 40 kalian pilih zoom out. Foto 41 move left. Foto 42 move right. Foto 43 move left lagi. Foto 44 move right. Foto 45 zoom out. Foto 46 zoom out. Sampai foto 47 ya, kalian pilih zoom out. Untuk foto 48 zoom out juga. Foto 49 move left. Foto 50 move right. Foto 51 zoom out. Foto 52 move right. Foto 56 tidak usah. Nah, jika sudah, kalian tekan tombol checklist. Oke, langkah yang terakhir, kita tambahkan musik ya. Kalian tekan di logo musik, kemudian kalian tekan plus. Kalian bisa ambil dari musik library ataupun extract from video. Kalian tekan extract from video, kemudian kalian pilih musik. Jika seperti ini, kalian turun nama ataupun kalian tekan OK. Dan pilih choose paling atas. Kemudian kalian tekan tombol checklist. Oke, untuk menyimpannya ke galeri, kalian tekan export pojok kanan atas. Kemudian kalian tunggu sampai 100% ya. Oke, cukup sekian tutorialnya dari aku. Jika kalian suka videonya, kalian like, kalian subscribe, dan kalian share ke teman-teman kalian. Dan komen di kolom komentar di bawah ya.